وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله tidak ada seorang pun daripada kita yang luput daripada tantangan dan cobaan hidup. Yang ini dengan usahanya, yang ini dengan bisnisnya, yang ini dengan jabatannya, yang ini dengan keluarganya, yang ini dengan anak dan istrinya. Macam-macam problem yang kita hadapi. Sejak daripada hari kita dilahirkan sampai pada detik yang penghujung, di saat kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir pun tidak luput daripada cabaran dan tantangan. Kadang-kadang justru cabaran dan cobaan yang menimpa kepada kita itu kepada orang yang paling dekat dengan diri pribadi kita sendiri. Di saat dengan seseorang menyaksikan dengan mata kepalanya detik-detik terakhir daripada anak yang akan menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam sebuah riwayat, pada waktu Nabi kita menyaksikan meninggalnya salah satu daripada cucu beliau daripada Sayyidatuna Zainab, wa nafsuhu tataqa'qa, nafsu tataqa'qa, nafas itu keluar masuk turun naik, dada turun naik. Nabi kita sampai meneteskan air mata pada saat itu. Jadi kata sebagian daripada sahabat, ma hadza ya Rasulullah, kenapa begitu menangis? Nabi kita bersabda, telah rahmat daripada Allah. Inna al-qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la hazin. Itu ungkapan kata-kata daripada baginda saat ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi kegagalan dalam satu urusan atau juga kerugian yang menimpa dalam bisnis dan juga dalam perniagaan kita, perkara apapun yang menimpa dalam kehidupan, tidak ada satupun yang luput daripada hikmat dan tidak ada satupun yang lepas daripada pengawalan yang maha kuasa. Jadi kalau kita tanamkan keyakinan yang seperti itu, cobaan dan ujian yang menimpa kepada kita sebesar apapun bentuknya, satu pertanyaan yang ditanyakan, apakah Allah mengetahui dengan kejadian yang berlaku? Apakah Allah masih tetap mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana dan juga maha mengatur? Pada saat kita meyakini Allah maha menata, Allah maha pengasih, Allah maha mengetahui dan juga Allah maha pengatur, maka seketika itulah kita akan dapat mengendalikan suasana dan keadaan. Mungkin saja dengan seseorang sudah tidak dapat mengawal diri dan juga keadaan, padaku ditimpa musibah yang seperti itu, kematian anak misalnya, atau juga kematian istri, istri yang tercinta, atau kematian suami, suami yang didambakannya, ya Allah ya Rahman Rahimin. Bagaimana tidak sedih kalau pada saat dengan anak yang baru lahir, baru berusia dalam 2-3-4 hari, anak yang diidam-idamkan sejak pada beberapa bulan bahkan tahun yang lalu, ternyata hanya sempat hidup dengan kita atau dapat kita bersamanya selama tidak lebih daripada dalam 2 minggu. Ya Allah, keguguran, masya Allah, tabarakallah, di luar daripada khayalan, di luar daripada dugaan. Sudah berkawin sejak pada beberapa tahun yang lalu, Allah takdirkan istri hamil pada bulan tersebut, sudah terlambat sampai 3 minggu, berikutnya 2 bulan, berikutnya sampai kepada 4 bulan, keguguran pada bulan yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sana dengan kita, kita tidak percaya dengan takdir, kalau dengan kita atau kadang kita tidak terkendalikan dengan berapa banyak hikmat, hikmah, asrar, rahasia di balik daripada cobaan yang mencabar,
mungkin dengan kita sudah tidak dapat melawan keadaan pada saat itu. Tapi pada saat kita tanamkan, ini nanti hari ini nih, mungkin orang yang sudah berdoa, mudah-mudah mungkin sebagian yang mungkin agak agamis sedikit, yang ahli agama, sejak daripada Kelantan sudah baca Yasin sepanjang jalan. Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratil mustaqim. Baca Yasin sepanjang jalan, hasbi Rabbi, doa, zikir, ya Allah berikan kemenangan kepada kesebelasan kami, ya Arhamar Rahimin. Yang satu bernazar, yang satu baca Yasin, yang satu berdoa agar Kelantan mendapatkan piala Malaysia pada malam hari ini. Sampai ke sini ternyata terkalahkan dengan 3-0 sama Pahang, mesti akan ada yang stres. Ya Allah, sudah tak nampak jalan keluar. Jadi pada masa nak masuk kereta, dia remang-remang sampai terbuka kereta orang. Ya Arhamar Rahimin. Sendal atau dengan selepanya tertukar, pintu masuk tak jelas dan juga remang-remang. Kenapa? Sebab dengan kekalahan yang menimpa kepada kesebelasannya tadi itu. Kalau pada saat yang kalah dengan senang hati mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin, tidak pasti, mungkin mereka akan mendapatkan ganjaran pahala karena dengan kekalahan tadi itu diterima dengan baik sebagai satu ketentuan takdir daripada Allah. Kesebelasannya yang disokongnya sudah juga berusaha habis-habisan tapi tetap juga tidak dapat bertahan dengan serangan Pahang yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya Kelantan terkalahkan 2-0 setelah beberapa waktu yang akan datang. Nah, ada iman, tak masalah, menang kalah tetap kita ke masjid. Bahkan dengan kita alhamdulillah mempunyai kesempatan lebih banyak daripada kalau kita menang. Terpaksa kita berharap lagi, ngekong, 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 angong, angong, angong. Kalau kita kalah, kita langsung balik rumah, tidur saja lagi. Syukur tak kalau kalah? Syukur. Nikmat. Daripada menang. Menang. Mengarak piala. Bawa ke sana kemari. Kipar diusung lagi kapten. Kesebelasan pun juga diusung juga. Kemudian diarak pusing sana pusing sini, ngekok ngekok sampai mengganggu kestabilan dan kenyamanan orang yang sedang berehat. Tapi kalau kalah langsung meluncur balik rumah. Bismillahumma hayya wa amut saja lagi. Tuh nikmatnya kalau pada waktu kita kalah. Jadi macam manapun kata pengurusi, la tahzan, jangan sedih. Masya Allah tabarakallah. Malaikat berkata, hal qabattum samarata fuadeh. Kata malaikat, iya. Apakah kalian telah mencabut buah hatinya, cahaya matanya? Kata malaikat, iya. Wa madza qala abdi, dan apa yang dia katakan pada saat itu? Hamidaka wastarja'ak. Dia mengucapkan alhamdulillah dan dengan iringan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, ibnu li abdi baitan wa sammuhu baital hamdi. Bagikan dia satu buah istana indah di dalam surga dan diberikan nama, dan berikan nama istana Al-Hamdi, puji-pujian. Kenapa? Kena tabah dan sabar. Jadi kita sudah berikhtiar, dah kita urut, dah kita jampi, dah kita obati, perobatan homeopati, perobatan klinik, kita bawa ke sana kemari, tapi ternyata letak dikar umurnya tidak panjang. Pasrah. Sebab kenapa? Sebab kematian anak yang semacam itu dalam sebuah riwayat 3. Apabila terdapat 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik, maka dengan ketiga-tiganya itu akan menjadi pelindung mak dan ayahnya nanti daripada api neraka. Kata sahabat, percobaan kalau dengan 2 orang Nabi kita berkata atau Nabi kita bersabda pun juga dengan 2 orang. Jadi tapi jangan dimatikan. Ini yang mati tak bagi perobat. Biarkan saja dia menjerit-jerit kesakitan. Bagilah, hantarlah ke klinik, bagi obatlah, bagi bam, diurut-urut, diusap-usap, itu kan masuk angin. Badannya demam, bagilah obat panas, jangan dibiarkan. Tak, lebih elok dia mati kecil daripada nanti dia besar. Kalau dia mati masih belum balik, ini jadi akan perisai dan penyelamat kita daripada api neraka. Tidak, bukan semacam itu. Banyak
cobaan-cobaan dan ujian yang menimpa, diantaranya ungkapan kata-kata yang pertama Nabi kita katakan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la tahzan. Pada saat manusia mengatakan innallaha ma'ana, pada waktu kita katakan dengan penuh keyakinan Allah bersama kita, maka pada saat itulah pertolongan Allah akan turun. Ini daripada beberapa kejadian yang pada saat dengan pasukan tadi itu sudah mengepung Nabiullah Musa dengan pengikut-pengikut beliau, maka dengan pengikut Nabiullah Musa mengatakan inna lamudrakun, kalau macam itu kita akan tersusul, kita akan dikepung oleh mereka. Kata Nabiullah Musa, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, tidak, aku bersama Allah yang akan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk menyelamatkan aku daripada cangkraman Fir'aun dan pasukannya. Pada saat itu Allah belahkan laut, sehingga dengan Nabiullah Musa dengan perantaran tongkat tadi itu leluasa untuk menyeberang laut. Pada saat disusul dan dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya di dalam laut. Begitulah juga dengan ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya ada salah satu daripada mereka menunduk macam itu saja, akan nampak kelihatan kita berdua di dalam gua. Nabi kita bersabda, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma, macam mana keyakinanmu yang kalau pada saat dengan kita, kita berdua disertai oleh sang pencipta. Kalau kita dengan ma'iyatul maula janna wa'ala, cabaran, tantangan, siapa yang tidak takut? Kita sekarang kadang-kadang sudah tidak merasa aman, bukan lagi dengan kita-kita dengan musuh, kata kadang-kadang dengan teman akrab kita sendiri. Timbang, jangan-jangan SB pakai sorban, masya Allah tabarakallah, salaman cium tangan. Di pada masa saya di Bali dulu, pada masa saya di Bali di Parit Panjang, pernah dengar nama Parit Panjang? Pernah Ji, dekat Bahai Memali. Di situ ada salah seorang hadirin pakai sorban, cium tangan, foto state-nya muka belakang dua kali macam tuh, hebat. Tau-taunya intelijen. Jadi bagaimana kita merasa aman dalam kehidupan kita sehari-hari? Napa? SB nah, ngaji bagus, sebab dia juga punya kewajiban untuk masa depannya, untuk agamanya. Tapi merekayasa, mengada-ada, menyampaikan, menginformasikan yang tidak betul, itu yang Nabi kita laknat waliyadzubillah, risau hati kita. Tapi pada saat segala-galanya kita latar belakangi dengan ketetapan takdir dan juga dengan ma'iyatul maula janna wa'ala, kalau kita sudah dengan ma'iyatullah, pemeliharaan, perlindungan Allah janna wa'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, udhukuruni adhukurukum, itu ayat ana jalisu man zakarani, aku bersama orang yang mengingat aku. Lesen tak ada, kalau ada pun lesen terbang. Benar ingat tak kis lesen terbang beberapa tahun yang lalu? Ingatkan, lesen terbang saya ada lesen, tapi hasil bukan lesen terbang, lesen yang memang benaran original, masya Allah, tabarakallah. Tapi sampai sekarang belum pernah ditengok sama polis terapi lagi. Ini lesen saya. Ada harimau nih, ada tuh, ada demacan tuh, ada apa dalamnya, betul kan? Nah, ini sampai 2017. Jadi kata kawan-kawan, tak payahlah saya tinggal lah, tak ada manfaatnya juga, buat apa pakai lesen? Kalau tak ada lesen pun polis tak akan ambil, tak akan tengok, aman-aman sajalah, tak ada lesen pun tak masalah. Misalnya saja, lesen tak ada, IC tak ada, pendatang haram lagi bukan pendatang halal. Jadi bagaimana? Mesti kalau pada saat ada roblok di depan, hati dakdok. Yang orang, yang kalau seandainya yang dicari-cari bukan kita pun, tetap kita jadi ketakutan. Dia bukan cari kita. Ya Allah ya Rahman Rahimin, dia tinggal rotek saja. Tengok, ini tahun 2012 atau 2013 terus dia tengok. Tapi kita yang tak ada IC tadi itu, atau yang tak ada lesen tadi itu di dalam, dakdok. Macam mana dalam keadaan semacam itu? Bagaimana supaya kita tenang? Baca Allahumma inna naj'aluka fi nururihim wa na'udzubika min syururihim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca banyak-banyak yang itu. Bawa motor, tak payah ada lesen.
InsyaAllah. Polis tak akan kacau. Nih, pakai sorban. Kalau sana, apa sih pakai helm? Helm sebut helm. Helmet. Helmet wajib. Wajib. Lampu kena nyala. Lesen kena ada. Kalau tak ada semuanya apa? Pakai kaskes sorban ya. Allah ya Rahman Rahimin. Jangan berhenti. Kalau berhenti itu berarti merasa bersalah. Panggil saja, teruskan saja. Kalau pada saat dia sekat, IC ada, lesen tak. Jadi kalau kata polis terapi, macam mana awak bawa motor sedangkan awak tak ada lesen? Minta maaf, Cik, minta maaf. Dan beri saya pulang untuk bertanya setakat satu pertanyaan saja. Sebenarnya lesen itu untuk apa? Sebenarnya lesen itu yang membuktikan bahwasanya Anda pandai membawa motor. Kira-kira kalau dengan lesen Ci boleh percaya aku pandai membawa motor. Kalau aku memandu motor atau bawa motor, apa Ci tak percaya dengan kepandaianku? Kena tunggu. Kena marah lagi. Ya kan itu sebagai bukti saja. Ada salah satu daripada sahabat kita pada saat sampai di immigration, ternyata pasportnya tak ada gambar. Jadi kata immigration, tukang immigration, tak boleh masuk. Karena tak ada gambar. Jadi kata Janji minta maaf. Gambar itu adalah tidak lebih daripada setakat gambar. Itu tidak lebih daripada setakat kertas. Ini yang original ada di sini nih. Takkan percaya dengan gambar, tak percaya dengan aku. Nama itu nama aku. Pasport itu pasport aku. Hanya tak ada gambar saja. Apa problemnya? Gambar itu masih fotostat, masih kamera yang punya kerjaan. Ini yang original ciptaan Allah Jalla wa'ala. Takkan percaya dengan gambar, tidak percaya dengan aku. Alhamdulillah untuk orang tadi itu immigration boleh tafahum, boleh pengertian, cuk masuk dia. Tapi ada jangan buat macam itu. Tak bakalan boleh masuk. Itu kebetulan yang imannya tebal, kemudian kemudian dengan petugas immigration yang juga masih bertoleransi. Nah jadi semacam tadi itu ada orang katanya, Cik, kalau memang itu sebagai bukti dia pandai memandu, aku memang pandai memandu, kenapa harus pakai lesen? Nah, kalau dia boleh tafahum, boleh pengertian, khair. Nah jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya Allah ya Rahman Rahimin, kadang-kadang pesawat siapa begagar, cuaca buruk, jadi pramugari nampak kelihatan tenang. Pramugari itu pun ketakutan sebenarnya. Jadi kata pramugari, pasangkan tali kereta, kita sedang mengalami cuaca kurang cantik atau juga cuaca buruk. Oh bagus, masya Allah, tabarakallah. Kalau berlaku keadaan mendarat di lautan atau di mana kata dia, maka ikutilah arahan daripada anak kapal supaya kita dapat keluar dengan selamat. Mana ada yang keluar dengan selamat, semuanya mati. Seketika pesawat terhempas, mana ada pramugarinya pun mati juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kadang-kadang hati kita berdebaran pada saat itu untuk kita mengendalikan suasana dan keadaan. Ingat Allah, 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 subhanallah, subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah hati kita akan stabil dan juga akan tenang kembali. Ingat pesan satu saja, kalau pada saat memandu tak pakai tali kereta, jangan sekali-kali pasang tali kereta depan polis. Kalau kita pasang depan dia, dia tengok, oh ini berarti dia mengaku salah, kena saman gitu. Kalau kita tak pasang, dia tengok, karena kita tidak merasa bersalah, insyaallah mungkin dia tak nampak, mungkin yang ternampak itu adalah selendang kita di sini atau seperti apa. Akhirnya masya Allah tabarakallah lewat, assalamualaikum, bukan saja, tenang saja, jangan gundah, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Assalamualaikum, ambil dia lambaikan tangannya terus saja lagi, jangan begitu tengok polis taruh kok. Pinggir, oh, suruh ke pinggir. Akhirnya diambil lesen kita, kena saman 300 RM. Gara-gara kalah ketakutan tadi itu. Jadi insya Allah, saya pengalaman beberapa kali di sini seperti nak disaman sama polis terapi.
Satu, pada dulu-dulu kita tak boleh pakai handphone pada waktu kita sedang memandu. Saya lagi memakai handphone pada saat itu. Berhenti sekejap lagi insyaallah. Jadi pada masa itu dalam 5 menit. Apa cerita? Ganggu kalau anda tengok jam macam itu. Tak ganggu betul. Kalau ada orang tengok jam seperti nak suruh berhenti jalan. Sebab permainan malam ini nih, perasaan tak? Tu dengan pengantin di tengah tu. Kadang-kadang pelatih di luar, tu kan? Pelatih di luar kepada kesebelasannya supaya senantiasa melancarkan serangan, jangan lagi pertahanan, serang sekarang. Sebab kalau kita tidak dapat mencetak gol, berarti kita akan mengalami kekalahan. Maka diangkat tangannya. Apa artinya apa? Artinya suruh berhenti atau juga suruh mengejar waktu. Kalau jam dilihat macam itu maknanya hentikan pengajian. Oh, makanya saya nggak berhenti pada saat itu. Tuh ceritanya, supaya abang jangan dengan saya tuh apa, saya nak sebut. Kalau orangnya kan tak sebut, tapi jangan terulang kembali dengan sesiapapun. Sebab arti tengok jam itu adalah menyuruh orang berhenti daripada kegiatan. Allah. Mungkin saja nasib daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah tidak berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya yang sepanjang hidupnya daripada berbagai problem dan juga daripada berbagai cobaan dan ujian itu akan lenyap terpulun dalam lembaran sejarah. Tapi ternyata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi itu mempunyai nasib yang berbeda, ketentuan yang berbeda daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi kita kumpulkan beberapa orang para sahabat yang dengan mereka akan ditugaskan untuk menjadi delegasi dihantar kepada raja-raja dunia pada saat itu. Di antaranya kekuatan dan kekuasaan yang paling kuat itu adalah kerajaan Parsi dengan Rum. Satu dengan Kaisar, yang kedua dengan Kisra. Maka pada hari itu Nabi kita memilih dan juga mentargih para sahabat agar tidak ada yang menolak kalau pada saat terpilih untuk menjadi delegasi yang akan membawa sehelai surat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, ternyata justru dengan aku yang terpilih untuk menghadap Raja Kisra. Kisra berarti Parsi, Raja Kisra. Jadi diistilahkan orang yang akan diberangkatkan ke sana sama dengan orang yang hilang. Dan kalau pada saat dia dapat kembali dengan aman, seakan-akan seperti dengan orang yang dilahirkan kembali. Jadi tidak dapat dipastikan bagaimana kesudahannya. Sebab ini adalah sebagai satu cabaran, tantangan membawa surat daripada baginda mengajak orang yang dimaksud untuk meninggalkan ideologinya, agamanya, pemikirannya, kehidupannya. Jadi tinggalkan ideologi daripada agama yang telah dianutinya sebagai penyembah api, daripada menyembah api kepada menyembah sang pencipta. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah, maka dengan aku pun tidak menolak karena dengan aku yang terpilih, aku pun melaksanakan tugas dengan baik. Dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, sehingga sampai berjumpa dengan Kisra. Pada saat Kisra diberitahukan bahwasanya ada surat dibawa oleh salah seorang delegasi muslim, yang dibawa oleh salah seorang daripada prajurit muslim yang akan diserahkan kepada Raja Kisra, maka pada setudahkan Raja Kisra mengadakan majlis perhimpunan. Jadi dengan semua kaki tangannya, kebinitnya, menteri-menterinya semuanya dikumpulkan untuk mendengar kira-kira apa isi kandungan surat yang dikirim oleh Sayyidina Rasulullah SAW.